to my channel IPS Askril. Jangan lupa yang suka video ini like dan komen, yang gak suka dislike juga boleh, terus share buat teman-teman kalian yang ingin mengetahui video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Di video kali ini gue membahas tentang razia ini guys, razia di jalanan ibu kota nih, tepatnya di Jakarta Selatan. Sekarang emang lagi digelar razia seluruh Indonesia. Tepatnya sekarang itu pukul 10 pagi guys. Sekarang itu hari Sabtu ya guys. Hari Sabtu jalanan agak sedikit lancar. Pergerakan itu biasanya kalau hari-hari Sabtu itu semua kendaraan itu menuju ke mall-mall ya guys, atau tempat wisata. Untuk ke kantor-kantor itu sepi, jalanannya sepi sekali. Berarti sekarang ini sepi sekali, biasanya setiap hari jam kerja itu ramai. Dan kita akan tunggu pasti ada razia atau tidak nih di jalan pulang. Jalan pulang kita menuju jalan M. Saidi Raya. Seri raya biasanya ada razia sih, atau Kebayoran juga ada razia. Ya kita tunggu aja nih guys, kita lanjut nih, kita bahas hari ini razia kepolisian ya guys. Ada yang pernah di razia polisi ya guys, bukan Satpol PP ya. Kalau ada yang pernah di razia, komen di bawah pengalaman-pengalamannya, ceritakan pahit buruknya tentang razia. Ya guys, sekarang kita menuju arah Kebayoran ya guys, dari Halteri kita muter balik di kolong flyover Kebayoran. Pedometer juga saya pasang, plat nomor sesuai di depan, helm kita pasang juga. Pakai sarung tangan sih guys, tapi nggak masalah, sarung tangan itu nggak ada pasangan guys. Yang ada pasangan itu menggunakan alas kaki seperti sepatu gitu guys. Terus tutup pentil juga guys, kita udah pakai guys tutup pentil. Biasanya di sini padat nih guys, jalur sebelah kanan kita biasanya kalau jam-jam kerja itu pagi padat sekali nih di Kebayoran lama nih. Apalagi kalau pasarnya belum bubar. Pasar Kebayoran lamanya tuh biasanya kan pasar tumpah lah ya. Nah itu biasanya setengah 6 tuh masih menjajakan barang dagangannya gitu, sayur-sayuran gitu. Nah itu membuat macet juga tuh guys. Nah di sini nih biasanya nih di kolong jalur busway ini, tepatnya di Bayoran ya, di sini bisa razia nih guys. Biasanya nggak di jalur kanan, nggak di jalur kanan, pasti razia nih, sering di sini tempat-tempat razia yang mungkin strategis
buat merazia kedai-kedai karena nggak ada bos, nggak ada razia nih di Kebayoran, aman-aman. Apa mungkin hari Sabtu kayaknya sih guys, atau hari biasa juga biasanya sih ada. Nah, sekarang kita mau menuju lampu merah Saskoman. Sini jalurnya agak sempit ya guys, untuk dua mobil aja terlalu mepet sih guys. Kadang jalur Ciledug Raya ini sempit gitu, kadang bisa dua mobil, kadang satu mobil. Jadi ya kurang efektif sih ya untuk naik mobil lewat sini mah ya. Kenapa jalannya nyempit atau dipersempit itu karena ada pembangunan jalur busway. Kalau nggak ada jalur busway dulu tuh dua mobil terus satu motor itu masih nyaman lah, nggak terlalu mepet. Masih banyak yang lawan arah, berarti di situ tidak ada digelar razia atau tidak ada polisinya. Kalau misalnya masih digelar razianya, masih dimulai razianya, tidak ada razia berarti lawan arah, karena tidak ada razia di situ. Jadi itu tipsnya guys, ketika dilihat nggak ada yang melawan arah, berarti itu razia. Terus siap-siap kita, standby kita, helm, segala macam kelengkapan ya guys. Nah, sebentar lagi kita mau sampai nih guys di tol Ciledug. Nah sekarang kita udah sampai di lampu merah Swadharma nih guys. Dan kebetulan lampu hijau ya guys tadi langsung ya, kita tidak melanggar lalu lintas. Nah sebentar lagi guys di tol Ciledug. Polisinya yang pertama tuh.